Ya Allah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Beri. Maafkan saya. Ini kawasan masjid. Kenapalah kalau budak-budak ni nampak abang vape kat sini, takut diorang terikut juga. Hai, korang ni tak ada hidup sendiri ke? Nak cik nak kacau orang. Pergilah bang, jauh-jauh. Tapi bang, kan kawasan masjid. Apa tapi-tapi, ha? Kenapa tu bang? Oi, oi. Bang. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kecoh-kecoh ni? Orang ni nak pukul abang Aziz, Ustaz. Bukan apa. Abang ni ha. Saya tegur supaya dia tak isap vape kat masjid kita. Tapi pula. Dah lah korang. Sampah. Aku nak pergi tandas sekejap tadi. Dah aku telah tu. Kita gerak ke asal dulu eh. Eh? Biar je dia. Isa! Isa! Mana si dia ni? Kenapa bang? Tadi Lisa baru lepas basuh baju. Kau tak nampak ke aku penat sekarang ni? Pergilah buat aku air. Takkan dia nak jam. Okey bang. Ah, stres betul aku ini. Aku nak isap vape dekat masjid tak boleh. Kat kedai mamak kena 3 meter. Aduh, minyak pula naik. Geram aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ada seorang lelaki datang berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut bertanya, "Berilah aku wasiat." Maka baginda menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat dipetik oleh Al-Bukhari. Maksud di sini, janganlah sesekali kita marah terlampau mengikut emosi. Kerana syaitan sangat suka berdamping dengan orang yang suka marah. Hei kau! Aku betul tak berhati dengan kau ini! Hei kau ni perempuan! Kau ni memang kau ajar kan? Kalau kau tak ada duit, pergilah cari duit sendiri! Aku ni lah dapat yang kecil kau tahu tak? Hei! Hei! Kau ni gimana? Assalamualaikum. Dek, kenapa ni? Awak okey tak ni? Rasakan apa yang awak cerita tadi kan? Saya rasa pandangan saya terhadap suami awak, baik dan buruk sekalipun, itu tetap suami awak. Perkahwinan ni satu perjudian, sama ada baik atau buruk. Awak kena ingat, awak kena sentiasa berdoa supaya dia berubah dan terbuka hati untuk awak. Tapi dia dah melampau sangat, Ustaz. Saya Sam. Sam, jom kita balik. Kenapa tu, Ustaz? Jangan buat saya campur. Ya? Abang minta maaf lepas tadi, sayang. Jom, kita balik ya. Jom. Eh, hey, perempuan, kau memang sengaja kan malu aku dekat orang masjid? Ha? Abang! Kau memang... Abang! Hey, kau! Jadi, Ustaz Azim, saya sebagai perempuan, kita kena cari lelaki yang baik kan? Kadang-kadang, lelaki yang baik ni tak perlu dicari. Kita perlu memperbaiki diri kita untuk menjadi baik. InsyaAllah, kita akan jumpa orang yang baik. InsyaAllah. Tapi, macam mana kita nak tahu?